Okay. Baik, untuk kita nak tahu lebih lanjut lagi mengenai perkembangan atlet-atlet negara di Chengdu, China. Yeah. Of course, kita akan nak terus saja bersama dengan wartawan yang ada dekat sana, kan? Tersohor lah. Boleh, boleh. Tersohor, I, boleh. I tahu you nak cakap. Kita bagilah dia sikit. Wartawan tersohor, Syifa Nasir. Syifa Nasir. Hai Syifa, dengar Fariha dengan Farish tak? Hai, saya Eko Fariha dan Farish. Saya dengar di sini. Okey. Syifa, first kita nak tahu on the game today lah secara keseluruhan yang boleh Syifa kongsikan pada kita semua. Since Syifa tengok sendiri kan daripada awal sampai habis. Ya, betul lah. Jadi kita pergi ke Thomas Cup dulu. Squad-squad Thomas kita, macam kita tahu hari ini punya pertempuran seperti jangkaan, hanya mudah bagi mereka untuk menumbangkan pasukan lawan Algeria. Dan ini adalah satu, bagi Syifa sendiri, ini adalah satu boleh dikatakan fasa honeymoon sementara sebelum berjumpa dengan lawan sebenar mereka dalam peringkat kumpulan ini. Dan jika kita pergi ke arah Uber Piala Uber pula, skuad negara kita sememangnya tidak menampilkan aksi yang baik, dapat convert kepada kemenangan. Tetapi bagi Syifa, mereka telah mempamerkan aksi yang baik sebenarnya, kerana setiap perlawanan yang mereka lalui, macam kita tahu, mental dan fizikal mereka sudah pun disediakan daripada Malaysia sendiri. Tetapi setakat ini, Uber Cup seperti yang semua rata-rata tahu, pemain-pemain yang dihantar ini adalah pemain-pemain junior yang boleh dikatakan bermula daripada umur 17 tahun ada yang mewakili Uber Cup kita ini. Jadi bagi Syifa, tidak layak untuk kita menghukum mereka berdasarkan apa yang mereka tunjukkan, kerana mereka sudah mencuba sedaya upaya menghabiskan setiap keringat di dalam gelanggang untuk menghasilkan keputusan yang baik. Hanya saja tidak mendatangkan keputusan yang kita mahukan. Okey Syifa, kita pergi lebih lanjut tentang pasukan Uber sebentar nanti. Tapi sekarang ni saya nak tarik balik kepada squad Thomas, Piala Thomas. Macam Syifa katakan, ini mungkin fasa honeymoon, menang mudah semalam menentang Hong Kong. Algeria juga bukan seteru yang utama bagi mereka. Apa yang kita boleh expect perlawanan menentang Denmark esok? Tentunya sekali lagi battle di antara Lizzie Jia dan juga Axelsen mungkin dapat kita saksikan. Apa yang kita boleh jangkakan ataupun expect daripada perlawanan itu, Syifa? Okey, jadi sebenarnya pertemuan Thomas Cup ni adalah pada lusa, iaitu 30. Bukan esok. Esok hanyalah Uber saja, Farish. Jadi kalau dikatakan untuk pertemuan antara Victor Axelsen dan juga Lizzie Jia, ini adalah yang dinanti-nantikan oleh peminat-peminat badminton, kerana mereka, kali terakhir mereka berjumpa adalah pada 2022, 2 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah tiba masanya untuk mereka bertemu kembali di dalam gelanggang untuk mereka mengukur kemampuan masing-masing, kerana sekarang macam kita nampak Lizzie Jia sudah menemukan mungkin tempo rentaknya dalam permainan sebenar di dalam gelanggang. Okey, Syifa, kita nak tahu jugalah kan macam mana expectation. Kita dah tahu ini orang yang tunggu-tunggu. Bagaimana momentum yang dibawa oleh skuad lelaki lah sekarang, bertemu dengan Denmark, macam mana dia orang punya orang kata fitness level, injuries dan sebagainya, Syifa boleh kongsikan? Baik, buat skuad Thomas kita, mereka sekarang ini injury free. Tiada yang ada mengalami kecederaan yang parah atau yang teruk buat ketika ini. Dan Syifa yakin dengan kemenangan dalam dua perlawanan di perlawanan awal ini memberi mereka suntikan motivasi yang lebih untuk bertemu dengan Denmark. Dan jika dilihat daripada player list Denmark sendiri, bagi Syifa akan menghantar mereka punya skuad, full squad, first list orang. Dan Syifa tahu Malaysia tidak akan beri tentangan yang mudah bagi Denmark. Dan Syifa sempat tadi menemu bual beberapa pemain-pemain daripada Denmark, dan mereka sendiri sangat look forward untuk bertemu dengan Malaysia, kerana mereka tahu Malaysia mempunyai pemain-pemain yang berkualiti. Okey, so saya rasa mereka perlu juga perlawanan-perlawanan yang lebih kompetitif berbanding dua perlawanan pertama mereka. Syifa, kita ke Piala Uber
Syifa dah ulas lebih in-depth sebentar tadi. Tapi kita nak tahu perlawanan menentang Thailand esok. Kita tahu perlawanan pertama kita tewas dengan Chinese Taipei. Bagaimana Syifa menyaksikan, adakah pasukan kita mampu untuk bangkit menentang pasukan Gajah Putih itu? Baik, dalam kejohanan berpasukan ini, Malaysia pernah sekumpulan dengan Thailand pada BATC Selangor pada Februari lepas dan mereka melakarkan kekalahan 4-1. Jadi untuk melihat dalam Uber Cup ini sendiri dengan tanpa kehadiran Pelitan dan Mtina, ini sedikit beri tentanganlah, beri satu ujian buat kita punya skuad Uber. Tetapi Syifa yakin mereka tetap akan memberikan cabaran yang hebat, cabaran yang sengit, dan Syifa berharap sekurang-kurangnya pada esok hari mereka tidak kalah 5-0 dan mampu mencuri satu atau dua mata daripada Thailand. Dan macam mana pun kita kena yakin dengan skuad Uber kita mampu untuk melawan Thailand yang kita tahu ranking mereka, kualiti mereka, pengalaman mereka lebih banyak daripada pemain-pemain muda yang kita hantar di Chengdu ini. Betul lah, kita harapkan yang terbaik untuk kedua-dua pasukan, Thomas dan juga Uber, dan hopefully Syifa pun okey walaupun kena bertugas sehingga lewat malam. Nampak muka dah penat, Syifa. Rest. Okey. Thank you Syifa. Kita jumpa lagi. Bye bye. Di Chengdu, terima kasih.